Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Salam dari Kibas Channel. Kali ini siang ini saya akan mereview lur box baru dengan model Martin ya lur. Kayak punya Ebrewo Audio ceritanya lur. Ini box Martin. Ini saya buat subwoofer ya lur, 4 speaker menggunakan ACR primer. Nanti ini baru selesai buat dan proses pengecetan. Nah, untuk model box Martin ini ya lur, untuk ukurannya, ukuran sini panjangnya sampai sini itu 120 cm ya lur. 120. Untuk lebar yang ke sini. Nah, ini itu 1 meter ya. Di panjang 120 cm atau 1 meter 20. Untuk lebarnya 1 meter ya, atau 100 cm. Dan untuk tingginya dari lantai bawah sampai sini itu 60 cm ya. Ini modelnya. Box Martin lur 16 in. Ini proses pengecetan menggunakan model mocet tutul ya lur. Seperti ini ya. Nah, ini ngecatnya cuman hanya ditutul-tutul. Tapi kualitasnya lumayan ya, Lur. Catnya pakai apa ya, Lur? Nah, ini kita simak catnya. Untuk catnya pakai cat no drop ya, Lur. Nah, ini. Oke. Untuk catnya ini pakai cat no drop ya lur, Avian, merek Avian no drop, cat pelapis anti bocor. Nah, ini dipadukan sama lem ya, ini pakai lem kayu 1 kilo ini. Jadi dicampur ya, no drop sama lem kayunya. Jadi untuk pengaduan dikira-kira ya, untuk pencampurannya dikira-kira, dan hasilnya seperti ini. Ini lur, dengan teknik tutul-tutul ya, hasilnya seperti kulit jeruk. Nah, ini kita zoom. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Yo guys, ini guys. Ini lur. Hasilnya bagus sekali, seperti kulit jeruk lur. Kalau para youtuber bilang. Sampainya ngobrol ya, air. Nah, ini. Langsung ditutul-tutul aja. Mantap. Hasilnya juga maksimal, cocok namanya. Box Martin 18 in, pengecetan pakai no drop atau anti bocor. Ini kalau kena air tidak bisa rembes langsung ya lur. Sudah paham ya lur, untuk ukurannya box sudah paham. Ini Martin ya, ukurannya sama, panjangnya 1 meter 20, lebarnya 1 meter ya. Untuk tingginya 60 cm ya lur,
mantap sekali. Ini menghabiskan triplek kira-kira sampai 4 lembaran lor. 4 lembaran. Iya lah. Merah kan? 4 lembar lah. Ya kira-kira 4 lembar. Kurang lebihnya. Oh, dalamnya kayak seperti itu. Tanpa ada angin-angin. Di bassnya sensitif langsung ke sini. Nah, angin-anginnya kecil. Di bassnya sensitif loh. Untuk uji cobanya nanti kita tes. Ini Smartin lor, punya Everywalk Audio. Oke dulur, jangan lupa komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Salam kita channel. Lo, nampak aku dan. Ini diusahakan catnya tebal ya lor, biar kelihatan kulit jeruknya atau tutul-tutulnya. Kalau tipis nanti enggak begitu kelihatan teksturnya. Kelihatan seperti ini teksturnya. Hanya ditutul-tutul gini tekniknya. Pokoknya jangan takut jelek lor, pokoknya dijamin bagus. Ini lor, hasilnya lor. Tin lur.